Oke sobat otomotif, kali ini kita kedatangan tamu Honda Jazz. Trouble yang dihadapi yaitu pompa minyak bermasalah di jarum pada saat full bisa naik, full pada saat turun dimatikan kontak dia turun, pada saat habis posisinya tengah. Jadi kita sudah membuka bagian depan. Di sini soket tinggal kita cabut, kita cabut, kita cabut. Speedometernya kita tarik keluar. Trouble yang dihadapi sudah positif antara jarum yang ada di speedometer ke full pump satu. Yang kedua pelampung minyak yang berada di bawah tuas handbrake. Di sini ada kabel berapa pin? Kabel satu hitam polos sama kuning les hijau. Ini ke pompa minyak. Kuning les hitam sama hitam polos ukuran kecil terhubung ke pelampung minyak. Jadi sobat otomotif, jangan terburu-buru mengganti pelampung minyak. Trouble yang sering dihadapi sama mekanik di luar sana, pada saat bermasalah di jarum full pump di odometer, kesimpulan yang sering diambil penggantian pelampung minyak. Untuk membahas secara singkat, kita harus mempelajari nilai resistansi yang ada di pelampung minyak. Pada saat nilainya turun, posisinya turun, kalau ini posisi di atas itu berada di 200 ohm. Posisi 200 ohm pada saat minyaknya posisi di bawah. Pada saat dia naik, jarum akan bergerak terus-terus akan mencapai di level 15 ohm, 16 ohm lebih kurang. 16 ohm posisi full, jarum naik, posisi rest di angka berkisar 199 atau 200 ohm lebih kurang. Di pelampung minyak ini punya nilai resistansi. Apabila nilai resistansi yang kita ukur tadi masih dapat nilainya, kemudian untuk trim pot resistor, ini termasuk kategori trim pot. Trim pot resistor dengan bahasanya bisa di trim, bisa digeser, bisa diatur, bisa di adjusting. Nilainya berdasarkan berapa kebutuhan pelampung mengangkat, sekian nilainya. Nilai resistansi yang didapat dari pelampung minyak yang ada di bawah tuas handbrake terhubung ke odometer yang ada di depan. Jadi kita memberi saran kepada teknisi, janganlah sampai terburu-buru mengganti pelampung minyak. Dikajilah secara mendasar berapa kebutuhan nilai yang didapat yang bisa dikirim dari pelampung minyak ke jarum full pump. Apabila kebutuhan nilainya mencukupi, jarum akan bekerja secara normal. Nilai resistansinya tidak akurat, jarum tidak bakal bekerja secara normal. Bisa fullnya setengah atau dia pada saat rest habis bisa mencapai separuh dari jarum. Itu satu yang kita bahas. Yang kedua, kita membahas untuk di tipe Jazz, untuk master headlamp yang berada di sebelah kanan, di sini sering terjadi macet, baik itu lampu jauh atau sen atau lampu besar atau di lampu dim. Rata-rata kebanyakan di lampu dim. Di master headlamp ini ada lidah yang berada di belakang di antara soket yang penghubung berapa pin. Di sini ada fungsi lampu kota, lampu besar, kemudian off. Ada sen,
Kemudian ada high lamp, lampu dim. Sering dihadapi oleh kemudi pada saat membawa kendaraan, kebiasaan ngedim terlalu diporsi secara cepat. Efek lompatan tegangan yang ada di lidah di dalam akan ada terjadi percikan api dan mudah terbakar pada dudukan lidah yang ada di bawah. Jadi teknik perbaikan yang kita lakukan bukan lari ke penggantian. Kita akan modif kembali dudukan yang ada di dalam. Kita servis, kita bongkar. Nanti dudukan plastik yang sudah terbakar, kita cetak, kita dudukkan. Kemudian lidah yang sudah turun atau naik, kita normalkan, kita angkat. Sekian dulu, salam otomotif. Terima kasih sobat. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk pemula. Silakan subscribe, like, and share video ini. Salam otomotif.